Selamat sore guys ya. Selamat beristirahat tentunya. Oke guys ya. Kali ini saya berada di sebuah lapangan yang sangat luas ya. Dan kali ini saya akan terbang Maiden ya. Terbang pertama yaitu Darwin FPV240 ya. 5 inci ya. Dan kali ini memang benar-benar terbang pertama dengan Darwin ya. Dan ini persiapan untuk take off ya, ini repair dulu ini guys ya. Oh ya guys ya, ini Darwin FPV saya pakai receiver ELRS dan remote Zoro LRS juga, dan ini adalah FV800DM. Oke guys ya, langsung aja kita Maiden terbang pertama. Jadi apa yang terjadi karena ini benar-benar pertama kali terbang drone FPV Racing Darwin ya. Oke guys ya, ikutin dan tonton terus sampai selesai. Oke guys ya, dan ini adalah terbang untuk bateri pertama ya. Semoga aman dan tidak ada apa-apa, drone-nya selamat. Oke guys, kita terbang tipis-tipis saja nih guys ya. Kita terbang pelan-pelan mengikuti gerakan-gerakan trotol yang sangat halus ya, sangat benar-benar perhitungan ya. Ini guys ya, benar-benar apa ya, orang bilang deg-deg nih guys, takut deg-degan nih guys, deg-deg. Jadi agak konsentrasi agak terganggu nih guys ya. Dredeg, dredeg ya. Iya, karena ini benar-benar mengandalkan dari monitor Google-nya nih guys ya. Semoga mulai kerpek-kerpek nih guys. Ini yang saya takutkan ini guys, hilang dari monitor Google-nya ya, kerpek-kerpek itu yang saya takutkan. Takut kehilangan pantauan. Nah, ini guys, guys. Ampun guys. Ya Allah, deg-deg nih guys, deg-degan banget nih guys, deg-deg guys. Ya Allah, ya kita kurangi aja guys, kita cruising dekat-dekat aja guys ya. Memang deg-degan nih guys. Ya, kita harus fokus nih guys, fokus guys, mulai kepek-kepek guys, karena mungkin saya terhalang pohon guys, karena saya di ujung sana itu guys, paling ujung sana itu guys, di ujung. Jadi mungkin ketutupan sinyal, ketutupan. Iya,
Belajar cruising nih guys, belajar yang penuh tekanan nih guys. Ya ini battery pertama sudah mulai menipis nih guys. Kita berusaha untuk belajar landing juga nih guys ya. Mudah-mudahan landing kali ini aman nih guys ya. Iya. Wih, ngeri guys. Oh, dengan memutar yang lumayan kencang nih guys ya. Ngeri banget, aduh deg-degan nih guys. Ngeredek tenanan guys. Ya pelan-pelan nih guys. Iya. Kita cruising-cruising tipis-tipis dulu nih guys di sini guys sebelum kita landing nih guys. Semoga aman nih guys. Iya. Suruh-suruh di monitor sudah disuruh anu nih guys. Disuruh landing nih guys. Jadi ini untuk persiapan landing nih guys ya. Waduh guys. Iya. Ampun. Aduh. Nyangkut guys. Oke guys, ini penerbangan baterai kedua guys ya. Semoga landing yang kedua ini bisa agak sempurna nih guys ya. Iya. Tapi sayang nih guys ya, baterainya kurang bagus ini ya. Pertama baterai penuh di monitor, tapi setelah terbang nih guys langsung turun drastis guys. Berarti ini baterainya sudah kurang sehat ini guys ya. Naik turun untuk baterainya ya. Oke, sudah pemberitahuan, sebenarnya sudah pemberitahuan untuk disuruh landing nih guys ya. Ya. Oke, kita cari posisi dulu guys. Semoga landing yang kedua ini bisa lumayan sempurna ya. Ya, kita belajar landing. Ya, masih kita arah ke sana sebentar ya. Kita cari posisi untuk satu kali putaran ini, guys. Dan ini sekarang untuk memutuskan untuk landing nih, guys ya. Semoga landing kali ini yang kedua ini bisa ada perubahan nih guys ya. Alhamdulillah nih guys. Alhamdulillah agak sempurna nih guys ya. Oke guys, ini untuk seterusnya baterai yang ketiga nih guys ya.
Oke, untuk bateri ketiga, mudah-mudahan tidak landingnya tidak yang seperti pertama tadi. Ya, tapi tidak tahu lagi ya, tidak tahu juga karena landing ini butuh pengalaman ataupun trik ya. Jadi saya coba aja. Kita terbang nyantai dulu. Oh ya guys, untuk penerbangan ini saya tidak fokus ke monitor ya. Ya karena GPS kan di sini kan tetap nol ya. Jadi saya tidak fokus ke GPS karena saya terbang terbatas saja di daerah sini. Jadi fokus untuk memang untuk belajar ini guys. Belajar terbang dan belajar landing. Ya, kita mutar dulu ya. Kita cruising di sini, terbang agak rendah. Ya. Sebenarnya ngeredek kayak saya ini, benar-benar ngeredek kan. Orang bilang deg-degan ya. Ngeredek banget. Aduh. Ternyata belajar FPV Racing tidak semudah yang kita bayangkan nih guys. Ya, kita cruising. Ya, ngeri-ngeri sedap nih guys. Ngeri-ngeri sedap. Ya. Ya, sampai di sini kita mutar lagi. Ya, cukup jauh juga. Ya, kurang lebih 200 meter lebih ya. Jadi, untuk belajar jangan jauh-jauh dulu ya. Karena takut meredek. Ya, kita ya, ampun, ampun guys, nyungsep lagi nih guys, nyungsep. Langsung penerbangan berikutnya aja. Oke. Oke guys, ini adalah bateri keempat. Semoga semakin sedikit-sedikit semakin menguasai dan cara untuk landing. Ini landingnya aja nih guys ya, landingnya masih berantakan nih guys ya. Ini kadang landingnya enggak pas, yang pertama nyangkut ranting, yang kedua lumayan, dan ini yang ketiga nyungsep juga, dan ini yang keempat mudah-mudahan drone mendarat dengan selamat. Landingnya mulai sempurna nih guys ya, mudah-mudahan mulai bagus ya. Alhamdulillah nih guys. Oke guys ya, sampai di sini, sampai video berikutnya.